Polres Sumenep melaksanakan patroli di sejumlah titik sebagai upaya mengantisipasi permasalahan pasca tahap pungut dan hitung pemilu 2024 pada Kamis malam. Patroli malam dilaksanakan dengan rute Polsek Prenduan, PPK Kecamatan Guluk-Guluk, PPK Kecamatan Ganding, dan PPK Kecamatan Lenteng guna antisipasi kerawanan di wilayah Kabupaten Sumenep. Kegiatan patroli ini guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Tujuan utama dari patroli ini adalah untuk memastikan bahwa logistik pemilu 2024 masih dalam kondisi aman dan terjaga dengan baik. Kapolres Sumenep melalui Kasih Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan, kegiatan patroli bersama ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat pasca pemilu.